Niris dituduh lakukan pencabulan di toilet mal. Cara wanita ini menyiksanya. Publik Malaysia digemparkan dengan peristiwa seorang pria yang diduga mencabuli seorang wanita di dalam toilet mal. Kejadian tersebut terjadi minggu lalu di Plaza Sentosa, Jalan Putra Alor Star sekitar pukul 4 sore. Menurut pengakuan tersangka, ia gagal melarikan diri setelah wanita tersebut menjerit dan meronta di dalam toilet. Hal itu memancing emosi pengunjung mal dan langsung menghakimi pelaku hingga tewas. Mengutip laporan Berita Harian, polisi telah berhasil menahan 5 orang. Termasuk seorang wanita sehubungan kasus pengeroyokan terduga pencabulan berusia 31 tahun hingga tewas. Dari video yang beredar di Facebook, terlihat beberapa orang mengelilingi terduga pencabulan tersebut. Satu persatu mereka menghakimi pria yang terlihat tak berdaya. Seorang wanita berbaju biru dan menggunakan tutup kepala seperti jilbab terlihat beberapa kali mendaratkan kakinya di tubuh korban. Tidak hanya itu, ia juga terlihat memukul. Tanpa dikomandoi, semua ikut menyiksa. Tersangka diduga melanggar itu dinyatakan meninggal dunia ketika mendapat perawatan di Rumah Sakit Sultanah Bahiyah jam 12:30 siang tadi. Jelas dia, kelimanya melanggar pasal 302 tentang penyiksaan karena membunuh dan mereka ditahan untuk membantu penyelidikan.